Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal memperkenalkan sebuah animasi baru. Nah, animasi baru ini bakalan akan tayang pada tahun 2023 nanti. Tapi karena sudah memasuki awal tahun 2023, jadi makin tidak sabar kan ya? Jadi langsung aja kita bahas review tentang animasi baru yang satu ini. Nah, judul animasinya adalah AlbaBot. Menceritakan tentang zaman kehidupan di mana robot telah menggantikan manusia. Nah, teman-teman semuanya coba bayangkan, zaman sekarang aja cari pekerjaan udah susah banget kan? Apalagi kalau nanti zamannya udah pada semuanya robot. Wah, pasti pada susah ya cari pekerjaan. Nah, untuk animasi yang kali ini, disitulah keseruannya. Karena dimulai dari karakter utamanya yang bernama Jaesik Yu, dia berumur sekitar 20-an. Karena dia seorang pengangguran, maka demi mendapatkan pekerjaan, si Jaesik Yu ini menyamar menjadi robot, teman-teman. Wow, pasti penasaran kan? Apakah ia berhasil menyamar menjadi robot dan mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan? Kalau gitu langsung aja deh kita tonton cuplikan dari episode 1 AlbaBot. Jaesik Yu berhasil ya teman-teman kali ini. Selain dibumbui komedi, juga menunjukkan usaha karakter utamanya ya. Walaupun Stella Kim belum pernah jadi pekerja paruh waktu, tapi seperti peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Stella Kim yakin yang namanya usaha pasti tidak akan berkhianat. Gimana menurut teman-teman? Oke deh, semoga semuanya terhibur dengan video Stella Kim hari ini ya. Dan pastinya kita nantikan saja bersama penayangan animasi AlbaBot. Sampai jumpa tentunya di video selanjutnya di channel Stella Kim.